kami dah masuk dah jalan nak pergi ke campsite. Campsite ni jalan baik ni. Kami dah siap semua. Sekarang masuk untuk makan tengah hari. Agak lewat sikit sebab tadi pacak kemah main dengan angin. Kena ikut apa laluan angin.
Salah pasang terbang kami punya flagship. Okay, sekarang masa untuk masak tengah hari. Okey. Kemah kami menghadap sungai. Semua dah ready. Kita masak dulu. Next letter E. E. Okey. Makanan dah siap. Okey. Tadi hujan yang sangat lebat. Sampai kita orang punya meja pun kena tempias hujan lebat. Ha, ni pemandangan dekat Tanjung Hill. Tanjung Hill, campsite dekat Jalan Baik. Ha, ni tadi lepas hujan lebat. Nanti malam kita tengok macam mana. Tempat parking kereta cantik, dia sediakan. Mana ada family dalam 5 biji kereta, ha, boleh sempat. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Belah sana ada parking lagi. Sekarang pun masih hujan lagi. Jadinya ini kemah kami. Kami guna kemah bernama Moby Garden. Ini daripada side depan kemah kami. Depan kemah kami menghadap sungai ya. Nanti kita bawa pusing-pusing. Sini. Sekarang masih hujan. Kita lepak dulu dalam kemah. Sini dulu. Lepas hujan ni kita minum kopi dulu guys. Marshmallow. Air lepas hujan.
agak keruh. Nak mandi pun tak boleh. So kita heal dulu, healing-healing dulu. Tengok suasana bukit. Apa kita buat ialah memisahkan lampu yang tengah bersimpul. Sebab kamu dah kecil, tak sabar-sabar nak pasang lampu, dia tarik habis. Oh, you're done, right? No. Tadi lepas hujan, dia kita rasa kan sini kan jalan baik kan. So dia punya angin dia punya suhu dia dah macam dekat Genting sikit. Nipis-nipis lah tapi dah rasa sejuk lah. Sekarang dah berkurang ni rasa ni. Apa kata malam ni kita buat campfire eh. Sekarang kita pasang lampu dulu. Masih meriah kita punya kemah dulu. Nanti malam siap kita payung sikit. Tengah buat kopi. Kalau berkemping malam tak kena kopi, itu bukan camping yang bagian. Kena camping, buat kopi. Kembali semula, kita akan pergi. Hari ni kami bagi nak pergi pusing-pusing campsite Tanjung Hill. Nak jumpa, kalau ada rezeki jumpa owner, kita boleh sembang owner. Kita tunjuk dekat sini bukan hanya ada tapak kemah tapi ada juga chalet yang disediakan. Okey, mari kita pusing-pusing tengok dulu. Okey, jom.
Duduk, duduk. Sambil dekat dulu, duduk. Black and white. Okay. Owner sini cakap kalau nak kucing ambil, sila ambil. Dan ni tu tiket also. Mari kita tengok. Nice hair kitchen. Look. Hello. Then we the Amazon here. Okay, let's go. Okay, naik atas. Let's go. Going up. Mana aku cari? Why slow down? Why are you so fast, Fahid? Fahid, you have so many birds, Fahid. Wah, oh, sana nampak dah. Matahari naik kat sana. Hey. Oh, here. Kita lepas-lepas naik bukit tadi yang tinggi. Wah. Wah, banyak tangki yang sediakan. Kami pusing-pusing dalam kawasan campsite dan tengok apa yang ada lagi, apa yang besar, apa yang kecil yang ada yang sediakan. Ini rumah owner. Ini dapat kemah. Kalau daripada atas nampaklah ini dapat kemah. Kalau yang belah bawah, nanti kami tunjuk balik yang belah bawah. Dapat kemah belah bawah. Jom, kita nak tengok kamu dapat kemah bawah pula. Okay. Okay. This way, this way. This way. Okay, belanja kat sini. Okay. And then you have to be strong, your leg. Okay? Wow, this one. Banana? Yeah. Ni pintu masuk. Kalau sampai ke sini, ni kita masuk dia. Wah, pintu masuk dia sangat cantik. Pandai owner buat. Dan dia ada CCTV lagi. Dah sana. Ya. Yeah. Wow. Tak dikawal rapi. Tambah bawah pun cantik juga tempat dia dan luas. Owner cakap sini berkat nanti berkemah. Yang kiri ni owner punya juga.
Cultural Health Outdoor Camping Malaysia. Wow. Kalau siapa yang first time rasakan jalan-jalan baik macam kata orang first time camping di sini, dia punya suasana dia memang betul-betul boleh healing lah sini. Dan saya recommend betul. Tadi kita orang nak recommend interview owner Rushing tak sempat. Kalau ada rezeki kita interview owner, okey. Yang tempat restoran duduk ni owner punya tapak, owner tanah. Yang seberang sana tu, kalau kau nampak ada kereta tu, itu owner lain. Itu campsite lain. Nama campsite tu tak nampak lagi. Tertinggal dengan daun-daun tu. Nampak ke mana? Mana sungai layankan anak-anak kita. Dia dekat ni, dekat dia. Saya akan swim.